Jadi harapan saya dari inti dari acara ini, di samping kita bersilaturahmi bersama alumni kita, bapak ibu guru kita yang kita hormati, yang sudah purna bakti, beliau lah yang mendidik kita. Tapi ada satu hal yang harus penting kita tanya, bagaimana adik-adik kita yang tidak mampu untuk bersekolah bisa kita sekolahkan. Mungkin itu saja bapak ibu semua, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, kami di SMP ya, pengumpul alumnia. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wali dari Kota Bapak Kota Anak yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya, belum saya kenal karena saya adalah guru angkatan ketiga ke sini. Sementara yang saya kenal. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang tidak tahu yang sebagai guru IPS Bursa. Jadi termasuk gelombang ketiga. Kalau gelombang pertama itu Bapak dan Ibu yang disambut tadi, yang hadir ke sini ketika sekolah ini mulai beroperasi tahun 80 ya Bapak Ibu. Dan gelombang kedua itu angkatan Pak Harmaini, Pak Davinyut, Bu Yas. Dan saya adalah angkatan ketiga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan dirinya Ibu. Nama saya Musli Dedi Walasayati. Angkatan tahun 82. Bagaimana pendapat Ibu diadakannya reuni lintas angkatan di SMP 2 Negeri Lemanjaya kali ini, Bu? Iya, untuk diadakan reuni kami sangat berterima kasih karena mengingat kembali masa-masa lalu di sekolah ini dari tahun 82 sampai sekarang. Saya adalah 37 tahunan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan dirinya Ibu. Nama saya Ersa Nura, berasal dari Kinari.
datang ke SMP 2 Lembang Jaya ini sejak Januari 1996 sebagai guru sejarah. Dan sudah di sini sampai tahun 2020. Kemudian tahun 2021 dipindahkan ke SMP 2 Pahing Sekaki sebagai kepala sekolah. Dan tahun 2022 bulan Maret saya kembali ke sini sebagai kepala sekolah. Pertanyaan kita Ibu, bagaimana pendapat Ibu diadakannya reuni alumni lintas angkatan untuk kali ini, Bu? Dengan adanya reuni ini saya berharap besar. Sekolah ini sudah tua, jadi dengan adanya silaturahmi dan uluran tangan dari para alumni, saya sangat berharap sekolah ini bisa dibantu perkembangannya baik secara fisik maupun secara motivasi bagi anak-anak di sini untuk belajar lebih giat lagi. Akhir besar harapan kami dengan adanya organisasi alumni, sehingga kalau ada kerjasama dengan alumni, butuh bantuan dengan alumni, kami tidak perlu lagi door to door seperti yang sudah kami lakukan. Jadi itulah harapan besar kami, terbentuknya organisasi alumni, ada link bagi kami untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dan meminta bantuan. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Suryani, lulusan angkatan pertama 83. Bagaimana kesan-kesan Ibu diadakannya alumni kali ini? Mungkin Ibu sudah lama tidak hadir lagi di sekolah ini. Alhamdulillah kami banyak berterima kasih kepada penyelenggara karena berkat halal bihalal ini kami bisa bertemu dengan guru-guru seluruh adik-adik dan semua angkatan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan dirinya Ibu. Nama saya Yusnawati, tinggal di Kayuaru, sekarang sudah pensiun 9 tahun. Ibu guru rombongan pertama yang mengajar di SMP 2 Lembang Jaya ini Ibu. Iya. Ibu mengajar dari tahun berapa sampai tahun berapa? 80 sampai 92. Bidang studinya apa Ibu? Kalau yang pertama banyak sekali, kesenian, keterampilan, sejarah, banyak. Mohon sepatah kata Ibu atas diadakannya acara reuni kali ini. Sangat bersyukur sekali. Yang pertama sekali kita bisa bertemu kembali dengan anak-anak murid, guru-guru yang seangkatan dan adik-adik di bawah kami. Dan juga murid-murid yang baru-baru mungkin tidak kenalkan masa sama kami, tapi sekarang sudah kenal kembali. Mudah-mudahan untuk kedepannya selalu terjalin silaturahmi bersama-sama. Amin. Insya Allah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru yang masih maja dong. Guru yang masih maja hadir. Iya, guru yang masih maja maju seorang wawancara. Maju seorang. Yang masih maja maju seorang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Mohon diperkenalkan dirinya Ibu. Oh iya, nama saya Ibu Yasmaniati. Sekarang masih mengajar di SMP 2 Lembang Jaya Bu ya? Masih, tapi mau pensiun menunggu bulan lagi Pak. Oh gitu Ibu. Ibu mengajar bidang studi apa Ibu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mohon sepatah katanya Ibu atas diadakannya reuni lintas. Alhamdulillah, rasanya sangat senang, sangat bahagia bertemu dengan guru-guru kita yang sudah pensiun dan anak-anak kita semuanya. Senang sekali gitu. Senang Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama. Yan Wazli. Anak Bu Eli. Saya dari anak dari Ibu Eli Admin. Tamat tahun berapa? 91. 91. Anak berapa? Masuk tahun berapa? Enggak tahu, anak tahu. Anak 88. Kalau nanda jodoh sama jodohnya.
aku yang mau jadi kolega. Hubungan silaturahmi terjalin. Tidak dapat cinta lokasi. Cinta lama bersama kembali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Pak. Nama saya Dr. Ahmad Krimen. Bapak alumni tahun berapa? Angkatan 88 SMP 2 Kecamatan Lembang Jaya. Suka dukanya sekolah di SMP dulu? Sungguh banyak sekali. Saya sangat menarik karena memang saya adalah satunya tim paskibraka ya di SMP ini. Selama 3 tahun itu paskam paskibraka. Bagaimana pendapat Bapak diadakannya reuni kali ini? Alhamdulillah ini suatu acara yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena memang untuk pembangunan masyarakat khususnya SDM sebagai manusia itu bukan dari pemerintah tapi juga diharapkan dari alumni-alumni yang bisa memberi masukan, memberi input terhadap kemajuan sekolah dan itu digalakkan sekarang oleh sekolah-sekolah lain, untuk meningkatkan kapasitas belajar mengajar di sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita wawancara lagi Ibu legend kita yang sering memarahi kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan dirinya Ibu. Nama saya Safrinawati SPD. Masih dipakai ya gelarnya. Iya loh Bu. Ibu dulu mengajar dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya mengajar dari 1 Februari 82 sampai Oktober 2019 hanya di sini mengajar. Bidang studi yang pernah Ibu ajar? Yang pernah saya ajar itu keterampilan tradisional Minangkabau, sejarah aja perjuangan bangsa, teknologi informasi dan komunikasi prakarya. Bagaimana pendapat Ibu diadakannya reuni kali ini? Sangat positif sekali dan saya sangat antusias dan saya merasa tersanjung dengan begitu sumringahnya sambutan dari para alumni. Saya juga ucapkan terima kasih dengan apresiasi mereka yang sangat ada kata-kata lain rasanya ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya, Afrianus tamat 91. Pak Ole. Assalamualaikum Pak Ole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sepatah katanya Subuan diadakannya reuni di SMP. Dulunya SMP Kotoana, sekarang SMP 2 Lembang Jaya. Mohon sepatah kata. Terima kasih. Sebelumnya kami pemerintah Nagari Kota Gadang Kotoana mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia reuni SMP Negeri 2 Lembang Jaya Nagari Kota Gadang Kotoana ini yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dari output yang diambil dari kegiatan ini ada kontribusinya untuk kemajuan dunia pendidikan di Nagari Koto Gadang Koto Anau. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak? Alfianto. Tamat tahun berapa Pak? Alumni 88. Ada kenang dulu di SMP Pak? Ada pacarnya. Banyaklah kalau kenang dah pasti. Sudah banyak Pak. Bagaimana pendapatnya reuni kali ini? Luar biasa alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi ini berjalan setiap tahun ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau udah rindu di Facebook ya, Sobo. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Ayo, Kak. Nama? Asman Tuasan. Tamat tahun berapa? 85. Ada suka dukanya dulu di sekolah? Adalah. Ada. Apa kira-kira yang paling berkesan? Saya pertemuan kayak gini nih, paling nakal. Bagaimana pendapatnya reuni kali ini? Sangat senang, sangat puas. Iya. Ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama? Nama Desra Mempitra, angkatan tahun 1985. Bagaimana pendapatnya reuni kali ini? Alhamdulillah, sukses. Sukses. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, Dok? Sep Helio. Tamat tahun berapa? Angkatan 1985. 85? Iya. Kira-kira ada di suka dukanya dulu di SMP? Ada, banyak sekali. Banyak sekali kami, salah satunya. Iya, salah satunya kami termasuk murid yang agak nakal. Yang agak lasa. Pengaruh lingkungan. Bagaimana pendapatnya reuni kali ini? Ya, sangat senang sekali. Kita berharap dengan adanya reuni yang pertama ini ada yang berikutnya hendaknya. Yaitu satu lagi, dalam kegiatan reuni ini tidak ada perbedaan. Yep. Ya, siapapun Anda adalah alumni SMP Negeri 2 Lembang Jaya. Yep. Ya, jadi harapan kita adalah kebersamaan ini hendaknya terjalin sebagus mungkin, ya kan? Ya, sekompak mungkin sehingga suatu kami ini berjalan dengan baik. Ya kan? Sudah itu juga harapannya. Tujuan dari alumni ini adalah untuk menjadi satu rami juga untuk memotivasi adik-adik kita yang masih dalam pendidikan di SMP Negeri Petano. Jadi harapan kita nanti ya para alumni hendaknya ya bisa berbuat yang terbaik untuk generasi berikutnya. Kenapa? SMP adalah salah satu lembaga pendidikan yang bisa diikuti oleh masyarakat kita di negeri Kota Anau untuk bisa menimba ilmu. Jadi harapan saya, harapan kami semuanya para alumni, mari kita besarkan sekolah kita, ya kan, kita kembangkan bersama-sama sehingga menjadi sekolah salah satu sekolah terbaik di Sumbar ini. Selesai itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangnya durasi beko lebih lu sejam video. Enam. Aduh, nanyo diwawancara. Aduh, yang nyo diwawancara. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan diri ya, Pak. Nama Azam. Tamat tahun berapa? 89. Apa kenang paling berkesan di sekolah? Di sekolah waktu kalau dikenal semasa-masa di zaman sekolah, untuk saat ini mungkin di daerah perantauan tidak akan pernah kita jumpai. Yep. Namun untuk hari ini dengan misalnya kita berkumpul dengan reunian SMP di Kota Anau, alhamdulillah semua bisa jumpa dengan adik-adik generasi semua yang angkatannya di atas. Nah, mudah-mudahan silaturahmi terjalin ya, sampai dari ini ke atas. Yep. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan namanya. Nama Rizal. Tamat tahun berapa? Tamat tahun 91. Kesan-kesannya diadakan reuni kali ini? Kesannya alhamdulillah silaturahmi terjaga dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang, alhamdulillah terjaga. Semoga buat tahun kedepannya ditingkatkan lagi lah perencanaan acara-acara yang mau dibikin. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Balik. Balik. Tony. Angkatannya. Ah, aku juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri. Ya, nama saya Tony Tanjung, angkatan 1998. Kesan-kesannya di sekolah? Ya, kesan-kesannya masa-masa SMP ini tentu tidak akan terulang lagi. Nah, jadi salah satu momen reuni ini adalah misalnya kita mengenang momen-momen di saat kita melakukan atau melaksanakan pendidikan di SMP ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat sekali untuk membangun SMP ini karena bantuan alumni itu sangat sangat penting ya untuk membangun SMP ini ke depan. Membantu ya, memotivasi. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama. Nama Cida Sri. Alumni tahun berapa? 92. Sekaligus sekarang jadi ketua komite SMP 2 Lembang Jaya. Pendapatnya dengan diadakannya reuni kali ini? Kalau bisa diadakan rutinitas atau berkelanjutan atau sekali 3 tahun atau sekali 2 tahun kan. Saya sebagai ketua komite ingin masukan dari alumni-alumni yang ada di SMP 2 Lembang Jaya dari awal sampai akhir, karena kita tidak terlepas dari kekurangan atau kelebihan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan dirinya, Pak. Perkenalkan diri, nama Sahrial. Bapak mengajar di SMP ini dari tahun berapa sampai tahun berapa? Mengajar di SMP dari tahun 84, 1 Desember 84 sampai 2020. Bidang studinya yang pernah Bapak ajar? IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kesan-kesan Bapak selama mengajar di SMP? Selama mengajar di sini, kami sebagai guru ya banyak merasakan ya kesuksesan lah itu. Kenangan, banyak kenangan. Ya itu baik dari anak-anak yang sudah berhasil ya kita mendidik dan terbukti nampak saat sekarang ini sudah terbangun rasa ya kebersamaan dalam kubuah secara Islamiah. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni wa lai. Assalamualaikum. Tidak usah Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namonya Uni. Namo Warnelis Eka Putri, panggilan Nel. Tapi ketika di sekolah dulu Ibu WK. Iya. Ajar dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 1985 sampai 92. Pendapatnya mengenai jadi akan reuni kali ini? Sungguh luar biasa sekali. Sungguh luar biasa. Ya, Ibu atau Uni selaku warga di Koto Ano ini antusias sekali dan merasa senang banget dengan persiapan-persiapan yang telah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua ini. Alga.